Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadis hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa inhamal malaikatum mukarramin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Muka surat 12 G, firman Allah Ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Betul kan? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu semua adalah sebagai dalil yang menunjukkan atas wujudnya, adanya Tuhan kamu. Maka tidakkah kamu melihatnya? Kerana diri kamu semua dan sekalian makhluk ini semuanya adalah tempat pekerjaannya tu. Wa fi anfusikum, pada diri kamu. Kita tak payah tengok benda-benda yang jauh untuk menentukan adanya tidak Allah Ta'ala itu. Cukuplah dengan diri kita ni. Diri kita ni mewakili makhluk. Kita, bulan, bintang dan segala-galanya itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita sebut makhluk Allah Ta'ala ni, maknanya yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita, Allah yang cipta. Langit, bumi, bintang, bulan dan segala-galanya adalah ciptaan Allah Ta'ala. Kita tak payah kaji matahari, tak payah kaji bulan, tak payah kaji bintang. Kita tengok diri kita ni sama kedudukannya dengan bulan, bintang, matahari dan segala-galanya. Kerana sama kita itu makhluk. Kita adalah dicipta. Maknanya dulu tak ada, sekarang ni ada dan akan ditiadakan pula, kan? Kemudian kita inilah manusia akan dikembalikan. Summa ilaihi turja'un, kepadanya lah kita akan dikembalikan. Kepada Allah Ta'ala kita akan dikembalikan. Jadi maknanya bila sebut wa fi anfusikum, pada diri kamu tu, diri kamu tu makhluk, diri kita ni makhluk. Tengok diri kita ni makhluk, adalah ciptaan Allah Ta'ala. Afala tubsirun, apakah kamu tidak memikir, melihat dengan mata hati kamu ni tentang ciptaan Allah Ta'ala kepada diri kita ni? Hebat tuan-tuan, Allah cipta kita ni hebat. Allah cipta alam ini cukup hebat. Tapi yang nampak hebat tu adalah orang yang nampak dengan mata hati. Tapi kalau nampak dengan mata kasar ni, mungkin dia tak nampak kehebatan-kehebatan ciptaan Allah Ta'ala. Dia tengok matahari, tengok gitu sajalah matahari. Dia tengok bulan, tengok bulan sajalah. Dia tengok bintang, bintang saja. Dia tengok pokok, pokok saja. Tapi kalau dia tengok di sebalik ciptaan Allah itu, dia tengok matahari begitu hebat, dia tengok pula bintang begitu hebat di sebalik ciptaan Allah Ta'ala itu, baru nampaknya kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah hati kita ni memainkan peranan yang begitu jauh hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian firman Allah Ta'ala dalam surah apa lagi? Surah Al-Anfal ayat 17. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Dan bukanlah engkau yang melontarnya pada hakikatnya. Di waktu engkau melontarnya, akan tapi pada hakikatnya Allah Ta'ala yang melontarkan. Ini perbuatan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menjadikan kamu dan juga perbuatan kamu. Jangan lupa perbuatan kita pun Allah cipta, bukan sekat kita je. Perbuatan kita pun Allah jadikan. Jadi makna kita tak ada apa. Tapi janganlah ambil kesempatan pula dah kata Allah Ta'ala yang jadi ciptaan kita ni, kita pergi buat satu benda yang tak elok. Bila orang
orang apa ni dakwa kita apa semua di mahkamah, kita habaqkan hakim, ini bukan kerja saya, ini kerja Allah Ta'ala. Kalau Allah tak izinkan saya curi, macam mana saya boleh curi? Kan kita pi buat satu apa ni kita buat satu apa jawapan, kita meletakkan kesalahan tu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kan Allah Ta'ala bagi kita pemikiran. Dan hakikatnya itulah kehendak Allah. Baik dan buruk itu semuanya kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya kita kena ingat bahawasanya segala perbuatan kita akan soal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah soal kita, kenapa kamu tak beriman kepada aku? Allah tanya besok ni. Kita nak jawab apa? Kena duduk di Taiping, Kemuntin kita ni. Kan? Kita kata tak ada Nabi. Allah kata Nabi Muhammad dah tak ada. Tapi ajaran dia tetap ada. Ada tak guru yang sampai ke masjid, ke surau ni, menyampaikan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Ada lah. Habis pasal apa? Tak pi. Saya ni sibuk. Kita jawab sibuk pula dah. Kan? Tadi kita jawab, tak jumpa Nabi Muhammad. Bila dikata ajaran Nabi Muhammad sampai tak? Sampai. Habis pasal apa? Tak pi. Sibuk. Kan? Kita buat alasan demi alasan. Kan? Sedangkan, alasan ni Allah Ta'ala dah letak dalam Quran dah. Kan? Allah Ta'ala rakam ke dalam Quran. Bagaimana manusia besok ni dia akan buat alasan demi alasan. Umpamanya kita tengok lah, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk yang kita baca. Alam ya'tikum nazir? Qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna. Alam ya'tikum nazir? Adakah tidak datang kepada kamu orang yang memberi peringatan? Memberi suatu peringatan tentang berdosa, salah, masuk neraka, diazab, ada tak? Jawab orang yang nak masuk neraka tu, dia kata apa? Bala. Ya, tapi kami dustakan. Itulah yang ada. Jadi maknanya Allah Ta'ala bagi cukup lengkap dah. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Imma syakiran wa imma kafura. Kami datangkan hidayah, kami bangkitkan Rasul, kami berikan kitab, kami berikan mereka itu pendengaran, penglihatan. Tapi ada yang syukur, ada yang kufur. Bagi kepada Allah, yang kufur pun adalah hak Allah, yang syukur pun hak Allah, yang kufur pun kehendak Allah. Jadi maknanya apa ni, kita hidup di dunia ni kena ingat bahawasanya bila kita dicipta oleh Allah Ta'ala, kalau kita dicipta dalam keadaan tergolong daripada orang-orang yang beriman, alhamdulillah. Kalau kita dicipta bukan tergolongan daripada orang beriman, na'udzubillah. Sebab itu usaha ikhtiar kita cari ilmu supaya kita beriman. Jadi itu kena Allah tu, itu hak Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menjadikan kamu semua dan perbuatan kamu pada hakikatnya, dan bukanlah kamu yang memperbuat dia tu. Jadi maknanya kita tak ada apa pun. Jangan kita kata kita. Jangan kita kata aku lah tu. Kan, aku lah tu. Sebenarnya kita tak ada apa pun. Kan, kita hanya menjalankan apa ni rencana ataupun perancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita boleh tengok apa yang akan kita buat selepas daripada hari ini, ketika ni, waktu ni, saat lagi tu, maksudnya kan, itulah yang akan berlaku. Sudah ada dalam ilmu Allah, sudah ada dalam pengetahuan Allah, cuma dalam pengetahuan kita tak ada. Saat lagi kita duk kata dah, saat lagi ni aku ni lepas mengaji ni, nu nak pi Taiping, nak pi belakang bomba, nak kena sati lah apa semua ni, itu perancangan kita aja. Tapi saat lagi dia tak jadi kadang-kadang tu. Kan? Dia tak jadi pergi Taiping. Terus balik ke rumah. Ada ketikanya perancangan kita tu jadi. Semua itu adalah wallahu khalaqakum. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menjadikan kamu dan juga perbuatan kamu. Kemudian dua hadirin Nabi yang menunjukkan atas wahdatul wahdatullah, keesaan Allah Ta'ala. Baik.
Kita ni senang baca dalam tajuk berkenaan dengan nas-nas yang diambil daripadanya ilmu ni, ilmu tasawuf ni. Kan? Ilmu tasawuf ni ambil daripada Quran. Tasawuf ni satu ilmu yang wajib kita belajar. Tiga ilmu yang wajib kita belajar iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ilmu tauhid ini maknanya ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul dan segala-galanya. Kemudian ilmu fiqh iaitu untuk mengesahkan ibadat kita, dan ilmu tasawuf ini adalah untuk menyucikan ibadat kita ni daripada melaksanakan kepada bukan kepada Allah. Kita nak buat ibadat ni lillahi ta'ala. Sebab itu kita niat apa pun kita akan sebut lillahi ta'ala. Usalli fardhal maghribi apa lillahi ta'ala, nawaitu sawmaghadi lillahi ta'ala, nawaitul umrata, nawaitul haji, nah, hajja lillahi ta'ala, mulillahi ta'ala. Maksud sebab itu kalau kita bincang berkenaan dengan tasawuf ni, kita akan bincang ikhlas, kita akan bincang sabar, kita akan bincang syukur dan seumpamanya. Dia nak menyucikan ibadat itu daripada syirik, menyungutukan ibadat kita tu dengan Allah Ta'ala. Kan, menyungutukan ibadat kita tu dengan Allah Ta'ala. Makna kita takut kita buat ibadat bukan kerana Allah, kerana orang, kerana makhluk, kerana manusia, kerana begitu begini, kan? Itu menyebabkan ibadat kita tu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian hadis-hadis Nabi menunjukkan atas wahdatullah, iaitu keesaan Allah pada zatnya dan pada sifatnya dan pada af'al perbuatan Allah, ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan. Bermula kata-kata yang sebenar yang dikata oleh orang Arab dahulu kala ialah perkataan Nabi. Kan. Ada kullu syai'in ma khalallahu al-batin wa kullu na'imin la mahalaka za'ilu. Ada ketahuilah olehmu bahawa tiada sesuatu yang lain daripada Allah itu tetap batil. Yang ini tidak ada pada hakikatnya, tak ada. Pada hakikatnya kita ni tak ada, diadakan, diwujudkan, adalah di dunia ni. Untunglah kita bila kita dah ada di atas muka bumi ni, dunia ni, maka jalan seterusnya adalah alam barzakh, kemudian alam akhirat, kemudian syurga. Itulah yang kita idam-idamkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku ada potensinya untuk masuk syurga. Semua umatku ada potensi untuk masuk syurga. Illa man aba, melainkan mereka yang tak mau masuk. Hai, terkejut juga kita ni, tak mau masuk syurga. Kita tanya orang ni, seteruk-teruk manusia ni pun, kan? Kita piduklah di mana ke, sesen bah ke, supermarket apa semua ni, kita duduk tengok mereka ni tak sembahyang. Kita tanya, bang, maghrib ni betul-betul cakap dengan saya ni, sembahyang ke tak ke? Maghrib ni, ni nak masuk isya dah ni, sembahyang ke tak ni? Dia kata, tak. Abang tahu tak, tak sembahyang ni masuk neraka? Tahu tak, tak sembahyang masuk neraka? Dia kata, tahu. Siapa beritahu? Ustaz lah duk beritahu masuk neraka. Allah beritahu, ustaz tolong sampai aja. Allah beritahu, Allah kata merakamkan orang dalam syurga, tanya kepada orang neraka, ayatnya ma salakakum fi saqar. Kata orang syurga tanya kepada orang neraka, apa hal kamu masuk neraka saqar? Orang neraka jawab, qalu lam nakum minal musabirin. Kami ni dulu orang tak sembahyang. Baik, abang tak sembahyang masuk neraka. Abang nak masuk neraka? Hei, tak mau. Lepas tu nak masuk apa? Syurga, syurga. Kira kita tak terkejut, kan? Walaupun dia tak beriman, walaupun dia tak sembahyang, tapi dia tetap juga nak masuk syurga. Tapi ni Nabi sebut, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku ada potensi masuk syurga, mereka tak mau. Bukan kata kita saja yang terkejut. Sahabat-sahabat Nabi juga terkejut. Sahabat Nabi, ya Rasulullah, wa may yaba ya Rasulullah, siapa yang tak mau masuk tu?
siapa tak mau masuk tu ada kan? Allah kata wa man ata'ani ha dakhala jannah wa man asani faqad aba aw qamaqan. Barang siapa yang taat kepada aku masuk syurga, barang siapa yang apa ni tidak taat kepada aku sungguh itulah orang yang enggan. Ha, yang tak masuk syurga. Maknanya orang yang tidak mau mengikut ajaran Nabi, orang tu memang dia tempah dirinya dalam neraka. Tapi janganlah kita duk kata hang ahli neraka. Jangan. Oh, ini kerja Allah Taala tuan-tuan. Neraka ke syurga ke itu kerja Allah Taala. Hang kita tu salah duk pi label orang tu neraka, orang ni syurga. Nah, bukan kita, kepandaian kita tak di situ. Sebab ada cerita hadis Nabi sebut kan bahawasanya ada orang yang masuk dalam neraka, orang ahli tauhid masuk neraka. Nah, ayyakuna fiha hamama. Adalah orang ni dalam neraka ni, ayyakuna fiha hamama, mereka ni disiksa akan sebagai siksa yang sangat sehingga jadi macam arang. Nah, kemudian kan summa yudrikuhumullah summa yudrikuhumur rahmah aw kama qala, kemudian mereka ni mendapat rahmat daripada Allah Taala, wa yakhruju, dan dikeluarkan. Ha, dikeluarkan mereka daripada neraka ahli tauhid, dikeluar daripada neraka kemudian dilempak ke pintu syurga, kemudian ahli syurga inilah yang memandikan ahli neraka ini baru masuk dalam syurga. Tuan-tuan, maknanya kita rasa nak masuk dalam neraka ni bukan satu kerja yang mudah, melainkan orang tu benar-benar dia kufur kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, sebab itu kita tak payah label-label orang lah kan, orang tu ahli syurga neraka apa semua ni. Ha, apatah lagi kena nak label ahli neraka ni, mana kita tahu dalam hati dia kan. Ha, cuma kita peringat, buat macam ni mengakibatkan masuk neraka, buat macam ni akibat masuk neraka. Kita beritahu sebab Nabi bawa dua mesej, basyiran wa nazira, memberi khabar gembira, memberi satu peringatan, jaga kamu. Ha, inna azabila syadid, bawanya azab Allah tu amat syadid, berat, bersangatan kan. Ha, kita beritahu macam tu je. Ha, wa kullu na'im, dan tetap nikmat itu tidak mustahil. Ha, la mahalata za'ilu, tidak mustahil, ia tidak kekal sama sekali, tidak mustahil, mesti hilang ia, tidak kekal sama sekali nikmat tu. Dan sabda Nabi SAW, inna ahadakum iza qama ila salati fa innama yunaji rabbahu fa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblati. Bahawanya seseorang kamu bila berdiri ia kerana nak semayang, maka bahawanya sesungguhnya bermunajat ia akan Tuhannya, maka bahawanya Tuhan itu ada di antaranya di antara qiblat. Ini bukanlah Ain Tuhan. Ha, kan bila sembahyang ni Tuhan ada depan, orang ni sembahyang Tuhan ada depan, berapa banyak Tuhan tu ada tak? Ha, maknanya ini ditakwilkan. Ha, maknanya dia bermunajat, kan apa ni, bertawajuh, menghadapkan diri dia kepada Allah Ta'ala. Sebab itu orang yang sembahyang ni pada hakikatnya, kan dia sedang berhadapan dengan Allah. Sebab tu kita bila hadapan dengan Allah Ta'ala, tak boleh nak cakap dengan orang lain, salah adab dan salah pada semayang, membawa kepada batalnya semayang. Itu syariatnya, makna bila kita Allahu Akbar saja tak boleh cakap, walaupun cakap itu bahasa Arab sekalipun. Umpama Tok Imam katalah, kan naik rakaat yang kelima, Tok Imam naik rakaat kelima, kita duduk-duduk tahiyat, tengok-tengok Tok Imam naik rakaat kelima, kita sebut Subhanallah, tapi kita Subhanallah tu bahasa Arab, tapi kita niat nak tegur, nak tegur Tok Imam suruh turun. Subhanallah dengan niat tegur Tok Imam suruh turun, batal sembahyang. Kerana Subhanallah itu dengan niat untuk Tok Imam turun itu bermakna kita sudah khitab, sudah bercakap dengan Imam tadi tu, walaupun cakap Arab. Sebab itu dikenaki kita niat zikir atau tasbih. Ha, kan zikir tasbih kan, maknanya Subhanallah tu niat tasbih bagi ingat pada Tok Imam tu, Tok Imam dah naik rakaat yang kelima. Ha, jadi maknanya tak boleh cakap innama haji salah la yasluhu min kalamin nas
wa innama hiya takbir wa tasbih wa tahmid wa doa wa qiraatul Quran au kama qal. Nah, bahawanya sembahyang itu tidak layak daripada perkataan-perkataan manusia. La yaslumi kalamin nas, tak layak daripada perkataan manusia, tak layak. Bila kita Allahu Akbar sampai salam tu tak boleh nak cakap dengan orang lain, cakap dengan Tuhan. Itu makna kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Lepas tu kita mulakan dengan doa kita. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira. Kita membesarkan Allah dulu. Kan? Macam kita jumpa raja, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Ampun tuanku. Kan kita tu. Jadi makna kita jumpa Allah, Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Lepas tu doa kita ni bukan bila sebut sunat tu, bukan kita boleh buat halabalai, baca juga. Walaupun pendeknya kita baca juga doa tu kan. Dan huraian ini adalah seperti mana huraian ayat fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah yang telah lalu sebut yang tu. Si sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimisli adai maftaratu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih wa basarahu allazi yubsiru bih wa yadahu allati yamtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa qalbuhu allazi yudmiru bih. Tidak menghampiri oleh orang-orang yang mengendaki hampir dirinya kepada aku dengan seumpama mengerjakan barang yang telah aku fardukan atas mereka. Mereka itu kan mengerti dekat dulu kan. Tidak menghampiri oleh orang-orang mengendaki hampir dirinya kepada aku dengan seumpama mengerjakan barang yang telah aku fardukan atas mereka. Itu dia. Jadi kita ni nak hampir kepada Allah kena melakukan ibadat-ibadat fardu. Yang tu asas kehidupan kita lah. Sembahyang sehari 5 waktu, kan? Puasa setahun sebulan, zakat hujung tahun contohnya, kan? Haji semua hidup sekali, kan? Tapi ada lagi boleh menghampirkan diri dengan Allah, lagi rapat orang kata. Lagi dekat. Bahasa Arabnya panggil yataqarrabu. Kan? Dan sentiasalah la yazalul abdu la wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Manusia ini boleh rapat lagi, boleh hampir lagi dengan Allah. Kita kalau dekat dengan orang-orang yang mempunyai kehebatan-kehebatan dunia, kita boleh dapat macam-macam lah, kan? Boleh dapat macam-macam. Kalau dengan Allah, lagi-lagilah. Kalau dengan makhluk di dunia, kan, orang yang mempunyai kehebatan-kehebatan dunia, bila kita rapat dengan dia pun kita boleh macam-macam. Tapi bukanlah kita boleh apa yang kita kendaki semua, kan. Tapi orang pendek kata boleh macam-macam lah, kan. Apatah lagi kalau dengan Allah Ta'ala, kita rapat dengan Allah Ta'ala ni apa dia? Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Sentiasalah hambaku itu menghampiri dirinya kepada aku dengan mengerjakan segala yang sunat-sunat bin nawafil. Kan? Mengerjakan segala yang sunat. Buat segala cukuplah, kan? Segala yang sunat. Jadi sebab tu kita nak buat benda-benda sunat. Jadi jangan kita anggap sunat ni seperti mana yang kebanyakan orang lah. Dulu-dululah. Bila sebut sunatnya, dia kata tak apa. Buat pun tak apa. Tak buat pun tak apa. Yang tu istilah tu tak kena. Bila kata sunat ini sesuatu yang digalakkan oleh syarak, oleh agama kita. Dan orang yang buat sunat ini, saya dah sebut beberapa kali dah, ada kelebihan-kelebihan tertentu. Di antaranya ni. Kan? Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Bila seseorang tu buat kerja sunat, amalan-amalan sunat, sembahyang fardu, sembahyang sunat, kan? Itu dia.
Lepas tu kita mula apa ni, puasa fardu, puasa sunat, zakat fardu, sedekah sunat, infak, hadiah, hibah dan segala-galanya. Haji apa ni, umrah fardu, haji fardu, sunat kita buat. Lepas tu ni pula kalimah tauhid pula kan? Ha, la ilallah juga. Semua amalan macam-macam lah amalan kita buat. Sebab tu kita tengok nabi-nabi, para-para anbiya, mursalin, mereka ni gelut melaksanakan ibadat-ibadat sunat. Jadi sunat itu macam dijadinya wajib. Sunat bagi nabi rasul itu wajib. Wajib pada mereka itu, dan wali-wali Allah mewajibkan amalan itu kepada mereka. Kita saja yang kata sunat. Kan? Nabi-nabi, rasul-rasul, mereka ni wajib yang sunat-sunat wajib. Umpamanya Nabi sebut al-witru haqqun 'alayya, al-witru haqqun 'alayya wa sunnati 'ala ummati. Kan? Jadi makna witir itu wajib ke atas aku tetapi sunat ke atas umatku. Sebab tu Nabi tak pernah tinggal witir. Contoh kan, begitu juga semayang malam. Nabi-nabi rasul semayang malam, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Bagi ulama, bagi wali-wali Allah, ulama-ulama besar, mereka mewajibkan ibadat itu kepada mereka. Mereka juga tak tinggal ibadat tu. Hukumnya sunat, tapi mereka mewajibkan, makna tak tinggal. Istiqamah mereka itu di dalam melaksanakan ibadat-ibadat sunat. Maka kita saja yang kata sunat itu sunat. Bila kita kata sunat itu sunat, maka buat berpahala, meninggalkan tak berdosa. Jadi kalau kita kata kita ambil satu keputusan, saya tak mau buat sebab tak berdosa, saya tak mau buat, bermakna kita kehilangan pahala. Sedangkan pahala ini sangat-sangat dihajati apabila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala besok ni. Jadi maknanya kita kena ambil keputusan, kita buatlah seberapa banyak mungkin perkara-perkara yang nama dia sunat. Kan? Hatta uhibbahu, sehinggakan orang yang buat kerja sunat itu, sehinggakan aku kasih kepadanya. Maka bila aku kasih kepadanya, niscaya adalah aku pendengarannya. Adalah aku pendengarannya yang mendengar ia dengannya, dan adalah aku penglihatannya yang melihat ia dengannya, dan adalah aku tangannya yang mengambil ia dengannya, dan adalah aku kakinya yang berjalan ia dengannya, dan adalah aku hatinya yang menyembunyi ia dengannya itu. Baik, keterangannya itu kita tengok. Semua makhluk ini Allah SWT yang menjadikannya sehingga pendengaran hambanya, penglihatan tangannya, kakinya, hatinya, ruhnya pun termasuk beberapa daripada beberapa kejadian yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada itu. Semua ni Allah Taala cipta semua ni. Tangan, kaki, apa semua ni Allah Taala jadikan. Pendengaran, penglihatan, percakapan kita ni. Dan kita duk baca doa bila sujud sajdah. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulih. Fatabarakallahu asmaqin. Fasyaqqa sam'ahu wa basarahu. Kita minta Allah Ta'ala memberi pendengaran kepada kita ni, memberi penglihatan kepada kita. Sebab dua alat ni lah, panca indera dua ni lah yang membolehkan kita mendapat sesuatu. Dengan mata kita boleh tengok, dengan telinga kita boleh dengar. Ada dua-dua ni bagi-bagi. Kalau orang tu buta mata tapi telinga dia dengar, wajib lagi dia adalah termasuk di dalam golongan mukallaf, orang yang dituntut ajaran agama. Kalau dia telinga peka, mata boleh tengok, masih lagi boleh mendapat ilmu. Tapi kalau mata dah buta, telinga dah peka, apa lagi yang dia boleh buat? Kan, ada satu orang tuan-tuan, dia pun mati dah.
Bila saya kuliah satu tempat, satu kuliah tempat, satu kuliah tempat tu, dia duduk betul-betul depan saya ni, tepi belakang. Kan. Saya perhati dia, saya kenal dia. Nama dia pun kenal dia. Nama dia apa semua, satu hari, dia ni nak mewalikan anak dia, nak menikah. Jadi bila nak menikah ni, dia main jumpa saya. Saya cakap dengan dia. Dia bawa anak seorang. Saya cakap, tanya kat dia, dia tak jawab. Saya tanya lagi, tak jawab. Dia kata, Ustaz, dia kata, bapak saya ni tak apa dengar. Oh, tak dengar tak apa lah. Saya pun terekah lah. Berapa umur? Dia tak tengok kelipok je. Lagi, saya kata, awak tak dengar. Dia kan macam tu, Ustaz. Habis macam tu, mana? Kita berapa umur? Dia abang. Rupanya dia boleh dengar, dia boleh faham apa kita cakap tu dengan mulut kita. Oh, gitu. Satu hari tak apalah tu bab nikah kan. Satu saya mengajak, dia duduk tu. Saya duduk kata lelaki saya ni, dia boleh faham ke saya mengajak ni? Kan? Dia faham saya mengajak. Satu hari saya tanya. Saya tanya, tanya, tanya. Melalui anak dia lah. Anak dia kata apa? Dia kata, bapak saya tu, dia tak dengar saya mengajak. Habis tu, tak dengar ni, macam mana dia nak ambil ilmu? Dia ilmu dia sehat lama-lama. Dia ambil pahala dia. Dia ambil pahala, dia main mengaji. Dia duduk ni ambil pahala dia, tak ambil ilmu dah kata. Betul tu lah. Memang lah pun. Saya kata macam tu. Tu saya kata, ya kan, macam mana dia boleh duduk tu, takkan dia tak ni kan? Dah ambil pahala tak? Tak apalah, ambil pahala apalah. Itulah tuan-tuan. Sementara kita dengar, sementara kita boleh tengok, amin lah masjid. Besok dah tak dengar, dah tak boleh tengok besok ni, kalau main pun orang hambat. Orang kata balik dah, balik. Kata. Pasal apa? Masa tu dah berceramuk lah. Kan? Orang tak balik. Sekali lagi payah kami nak hantar ni. Kan? Tak nampak. Kan? Sembang pun tak dengar. Jadi makna semua apa ni, orang kata apa, pacar indera kita ni bukan cakap pacar indera kita, semualah adalah ciptaan Allah Ta'ala. Allah yang menciptanya. Berarti hamba itu tidak dapat mendengar melainkan dengan pendengaran yang dijadikan oleh Allah Ta'ala padanya, dan hamba tidak melihat melainkan dengan penglihatan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala padanya. Demikianlah dikatakan pada tangan, kaki, hatinya dan lain daripada segala anggotanya, kerana semua daripada beberapa perkara yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dan yang ditentukan akannya, dan semua itu termasuk daripada makhluk yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala. Baik. Jadi maknanya, cuba test tengok tuan-tuan. Kita nak ambil ayat tadi ni. Maknanya, kita boleh dengar. Dengar. Kita boleh tengok. Boleh tengok. Tapi jauh mana kita boleh tengok? Sejauh mana kita boleh dengar? Tapi orang yang orang yang banyak melakukan kerja-kerja sunat, kan? Sentiasa yataqarrabu ilayya bin nawafil, mereka ini, pendengar mereka ini berbeza dengan pendengaran kita. Penglihatan mereka ini berbeza daripada penglihatan kita. Beza. Kalau kita nampak kan, hanya yang dekat. Orang ni waliullah, boleh nampak jauh daripada apa yang kita nampak tu, dia boleh nampak jauh. Cerita Sayyidina Umar, bukan Nabi tapi sahabat Nabi. Satu hari Sayyidina Umar baca khutbah, Sayyidina Umar boleh nampak ada musuh yang akan menyerang tenteranya. Sayyidina Umar pun bercakap, orang tu dengar suara Sayyidina Umar. Gitulah di antara orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita boleh dengar tapi pendengaran kita terhad. Kan? Pendengaran Allah tak bolehlah kita nak napikan semua Allah dengar, kan? Tapi Allah bagi kehebatan kepada ada hamba-hambanya pendengaran yang hebat daripada pendengaran orang-orang biasa. Itu kita sebut sebagai waliullah, kan?
Dan sebenarnya hakikat sekaliannya itu daripada Allah, bagi Allah, dengan Allah, bukanlah daripada yang lain, bagi yang lain. Maknanya hakikatnya sekiranya itu daripada Allah, Allah yang bagi kepada kita, dan dengan Allah, dan daripada Allah, bagi Allah, dengan Allah, bukanlah daripada yang lain, bagi yang lain, dengan yang lain, daripada Allah sama sekali, melainkan pada sebutan dan akuan saja. Aku dengar, bukan Allah memberi pendengaran kepada kamu. Aku lihat, Allah memberi penglihatan kepada kamu. Sebab itu kalau kita ni tersah tuan-tuan, bila kita mengkaji makhluk diri kita ni, pencipta kita ni, baru kita merasakan amat kerdil kita ni, tak ada apa pun pada kita. Jadi tak akan jadi sombong, tak akan jadi orang kata apa, takabur, tak akan besar diri. Walaupun dia ada kelebihan daripada orang lain, dia tak akan besar. Sebab ini anugerah Allah yang bersifat sementara. Kan, umpamanya satu orang dia pergi belajar sampai nu Menara Gading tu, dapat PhD dah, berapa PhD pun tak tahu, duk ada di rumah dia tu kan, berapa PhD. Bila sampai umur Allah lanjutkan usianya 80 tahun kan, kehebatan masa dia dapat PhD tu tak ada dah masa tu. Kebijaksanaan dia pun tak ada dah. Dia jadi balik pada asal balik, seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي خَلْقِي أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Barang siapa yang kami panjang umurnya, kami akan angkaskan, kembalikan semula macam mana dia awal-awal dulu. Kalau awal dulu apa tu tuan? Kita terlentang, lepas tu menerak, lepas tu merangkak, mengesok, lepas tu merangkak, lepas tu berdiri, tak boleh jalan, lepas tu bertaktih, baru boleh berlari. Sampai satu peringkat esok ni macam tu lah. Otak kita pun macam tu, tak boleh bercakap apa lagi pun. Kan? Tak boleh bercakap, nak yang tu tak boleh bercakap, nak yang ni tak boleh bercakap. Begitulah akhir sekalinya, kita bila sampai peringkat tu, dia patah balik kita ni, sampailah kita berjalan bertaktih, berjatuh, merangkak, menerak, mengesot, lepas tu terlentang. Nak pergi ya. Balik semula. Akal kita pun macam tu, otak kita macam tu juga. Jadi maknanya kita kena ingat bahawasanya bersifat sementara semuanya daripada kita ni. Pendengaran kita ni sementara, kita mendengar sebelum Allah menutup sebahagian daripada pendengaran kita. Dulu clear, dah ni tak dengar dah. Dulu tengok jauh boleh nampak, dah ni tak boleh nampak dah. Dekat pun tak boleh nampak dah. Begitu juga dulu cerdas otak dia, lah ni jadi lembab. Jadi maknanya bila kita belajar diri kita, kejadian kita, kita ni dinamakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala, yang memberi itu Allah Ta'ala, kita rasa insaf, mujur, syukur, Allah Ta'ala beri kepada kita bagian-bagian. Sebelum Allah nak ambil, kita gunakan sebaik-baiknya apa sahaja nikmat. Sebab tu ya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apa ni Tuhan sebut, la'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi mana, la'in syakartum la'azidannakum, barang siapa syukur akan ku dan ku tambahkan. Maknanya pahala kita ada dalam nikmat yang Allah berikan. Kalau kamu tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan, jaga, azab Allah amat pedih. Allah katanya innas sam'a wal absar wal fu'ad, pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semua itu ulaika kal mas'ul, semua itu akan disoal di hadapan Allah Ta'ala besok ni. Allahu akbar tuan-tuan. Ingat, jenuh nak jawab dah kita kalau kita buat benda yang tak elok, benda yang tak baik. Kan. Macam mana pula kalau kita dah terlepas dah mendengar hak tak elok, melihat tak elok, tuan-tuan, lagi kita hidup, ada jalannya untuk menyelesaikan permasalahan itu, iaitu dengan kita bertaubat kepada Allah Ta'ala.
Qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batasan. Bukan dia tak tahu dosa, tahu tapi dia buat. Bukan tak tahu salah, tahu tapi dia buat juga. Bukan tak tahu ini larangan Allah, larangan agama, dia buat. Ha. Tapi jangan putus asa. Banyak sangat berdosa, bukan bergundi, berkoyang-koyang, berbukit buka. Kan? Oh, banyak sangat dosa-dosa, dosa besar, dosa kecil ni. Tapi Allah Taala terima, innallaha taala yaqbalu taubatan ma lam yughri. Allah Taala terima taubat sebelum datangnya ghar-gharah, tuan-tuan. Ha, kan? Jadi kita, jalan kita adalah apa tu? Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pelajaran tasawuf kita, tuan-tuan. Taubat salah satu daripada ciri-ciri apa ni, membersihkan diri kita daripada segala dosa. Kan? Itulah sifat-sifat mahmudah yang dipuji. Taubat. Mulut selalu sebut. Tuan-tuan, kita lepas sembahyang kita sebut apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbir takbira. Lepas tu kita sebut Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, aku minta tuntut keampunan daripadamu ya Allah. Apa yang kita dosa sedangkan kita sembahyang? Bukan curi. Rupa-rupanya ulama kata Nabi suruh kita istighfar, di antaranya kerana kita sembahyang tu tidaklah sebenar-benarnya kita sembahyang seperti mana dikehendaki oleh Allah. Ha, kita sembahyang dengan perkataan kita tak sempurna, perbuatan kita tak sempurna, hati kita tidak tawajuh menghadap diri kepada Allah, merewang dia tak sampai ke mana-mana tu, kan? Duk di Bukit Jana sampai di Australia. Kan hati tu minta ampun kepada Allah Ta'ala, setakat ni lah kita mampu buat ibadat pun. Gitulah. Jadi kita istighfar, ajin istighfar, astaghfirullahalazim. Jadi taubat-taubat ni bukan lafaz tu. Taubat-taubat ni disebut penyesalan. Penyesalan apa yang kita dah buat tu, dan iringkan pula dengan kita takkan buat lagi dah. Menyesal lah aku tinggal sembahyang, dan aku takkan buat lagi dah, aku takkan tinggal lagi dah sembahyang ni. Itu taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu akan Allah dengan taubat yang nasuha, yang sebenar-benar taubat itu betul-betul. Kan? Jadi itulah. Baik, kemudian akhir sekali kita tengok sikit. Bukanlah daripada yang lain, bagi yang lain, dengan yang lain daripada Allah sama sekali, melainkan pada sebutan dan akuan saja. Maka mereka sebut, kita sebut je, aku pandai, aku dengar, aku tengok, aku tu, aku ni, padahal hakikatnya itulah keizinan Allah Ta'ala beri kepada kita. Alhamdulillah Allah izinkan kita sampai di sini, tuan-tuan. Bukan sebab hantar pula dekat, hantar pula ada kereta, hantar pula ada tu, ada ni, hantar pula tak sibuk. Dah ada yang sibuk pun main dia kata nak pergi sat, sat lagi kita sambung balik. Kan, jadi kata tak apa, aku tak apa, dan tak ada payung pun tak apa, aku pakai baju apa biasa pergi sana, sat lagi bila ayah ada mandi-mandi-mandi tukar baju ada. Kan, macam-macam dia punya cara. Kan, dengan dipandangkan pada pihak zahir jua. Kita pandang pada pihak zahir macam tu lah, pada zahirnya kita tengok gitulah keadaannya. Tapi bila kita pandang di sebaliknya, baru kita nampak inilah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, bila kita kehendak Allah Taala ni, kita tengok balik Allah Taala dalam Quran apa kata Allah, kita tengok balik hadis Nabi sebut pada apa dia, kita ikut je. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok kan, Allah Taala bagi dunia ni, Allah bagi satu peraturan.
Allah offer peraturan tu kepada semua orang. Siapa yang ikut ciri-ciri yang Allah Ta'ala bagi dunia ni, dia berjaya. Lepas tu kita tengok, bukan setakat orang Islam saja yang mengikut itu berjaya, malahan orang bukan Islam juga kalau mengikut cara-cara yang Allah sebut tu berjaya. Contohnya, saya nak tegur sikit lah kan, kalau tuan-tuan silap. Kita selalu baca wal asri, wal asri, wal asri, demi masa, demi masa. Dan Nabi pun selalu biasakan juga bila mengakhiri dengan membaca surah asri. Tapi kita ada istilah jam Melayu. Ha, yang ni yang kita heran ni, memang nak pula istilah jam Melayu. Ha, jangan kita duk buat macam tu tuan-tuan. Jam mesti tepat pada waktunya. Apa? Nanti berapa? Pukul 2. Pukul 2, hampir pukul 2. Tak ada, memang tak ada pun. Kan? Pi lah, 2:30 orang tu. Tak ada, tak pukul 3. Itulah kita yang tak mau jadi tu. Bila masa kita tak tepat tuan-tuan, bermakna masa itu dalam istilah Melayu kata, masa itu mas. Al-waktu kasaif kata Arab kata. Waktu seperti pedang. Kalau kamu tak potong dia, dia akan potong kamu. Jadi maknanya kita tidak lagi menggunakan peraturan yang Allah bagi. Orang lain bergelut. Masa tu bergelut. Tapi kita abaikan masa. Ha, contohnya macam tu kan. Ha. Ha. Tidak dipandang pada hakikat dan asalnya. Ha. Dan apa yang zahir pada hamba itu adalah menepati pada tempat pinjaman semata-mata. Saya buat contoh. Ha, dululah sebab di kita ni Kemunting ada kilang. Bila orang kilang tak boleh pergi sembahyang Jumaat, jabat agama pergi dah jumpa dengan manager kilang tu, minta bagi pelepasan kepada orang Islam, bah hantar mereka pergi masjid lah. Rupanya bila hantar pergi masjid, satu hari supervisor ni dia pergi cek tengok-tengok yang mana orang Islam ada dua atas bah tu yang nak bawa pergi sembahyang tu, lena atas bah. Bila lena atas bah, jadi supervisor tu kata, ni tak betul ni, kata kami bagi peluang untuk sembahyang tapi tak sembahyang, tak bagi. Orang kata itu baik. Kemudian tanya pula sebahagian pada, pasal apa tak pergi sembahyang? Kami kalau pergi sembahyang, kami kena apa tu, kami kena potong duit bagian-bagian. Jadi siapa yang nak bagi makan anak isteri apa semua ni, kata. Betul lah kan, kita memang nak pandang macam tu, betul kan? Bukan kata-kata tak betul, betul. Itu disiplin dunia. Ni disiplin dunia. Kalau kita cerita disiplin Allah Ta'ala pula, kita nak kena lihat pula, kamu tak dapat melaksanakan tugas kamu dengan Allah kan? Kamu membesarkan tugas kamu apa dengan dunia ni berbanding tugas Allah itu. Cuba kamu tengok, kamu boleh tak kerja di kilang tu ataupun di mana-mana sektor lah, boleh tak kerja di mana-mana sektor, askar ke, polis ke, cikgu apa semua ni, kalau kamu tidak diberikan akal yang sempurna. Akal tak ada, gila lah mana. Kilang terima kamu tak kerja, ha, askar terima kamu tak kerja, polis terima kamu tak kerja, cikgu terima tak kamu sebagai pekerja, untuk menjawab jawatan cikgu, tak ada. Ha, siapa yang bagi akal kamu tu elok, baik, bagus? Bukankah Allah? Ha, kan? Jadi kamu kena ingat kepada Allah Ta'ala lebih daripada ingat kepada yang lain. Ha, jadi maknanya kita duk nampak satu benda aja. Kita kata kalau tak kerja, nanti Allah, nanti kita tak boleh bagi makan isteri, anak, apa semua tak boleh makan. Sedangkan rezeki ni Allah Ta'ala pegang. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka. Kata Allah SWT, suruh ahli kamu dengan mengerjakan sembahyang. Jadi antara contoh sembahyanglah apa semua. La nas'aluka rizqan, kami tak minta kepada kamu rezeki. Nahnu narzukuka, kami yang akan beri rezeki. Insya-Allah tuan-tuan kan? Ha, kan? Kita buat apa yang dikehendaki oleh Allah Taala. Kalau surah Al-Munafiqun dia kata, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan kamu melalaikan oleh harta anak-anak kamu daripada ingat kepada Allah SWT. Itu semua dugaan cubaan kita. Kan? Begitu juga kita nampak daripada segi zahirnya memang kita
tapi itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Kalau rezeki itu datang pada kita, rezeki datang pada kita itu kita orang beriman, itu rezeki yang betul. Kalau rezeki itu datang kepada kita, kita tak beriman kepada Allah Ta'ala, jaga, itu nama dia istidrat. Nama dia istidrat. Kalau istidrat, kita bimbang. Dia kata, orang petani kata jerat, ciding. Ah, kan? Jadi kita risau, takut apa yang kita ada, sedangkan kita tidak beribadat, kita tidak menyembah Allah, sedangkan kita jauh dengan Allah Ta'ala, sedangkan kemewahan kita perolehi, itu nama dia istidraj. Wallahu a'lam bisawab. Kedatang kita baca satu hadis kudusi, ya bna adam maritu falam ta'udni. Ha, wallahu a'lam bisawab. Astaghfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur al islam wal muslimin wal mujahidin fi falastin wal ghazah wa fi kulli makan wa fi kulli zaman wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.